kita gerai di depan siap. Cuman semalam tadi aku udah gerain sama yang Binti, sama Ai, sama Mas Gilang, sama Kavio, sama Ansori di rumahnya Kavio. Jadi ya, kita gerai lagi di sini sama teman-teman yang lebih banyak lagi. Surprise-nya gagal makanya di rumahnya Kavio. Ya, gagal emang, sering banget sumpah. Itu benar-benar. Jadi aku dateng, tuh aku udah ngumpet. Terus tiba-tiba si Uti kan nggak tidur tuh, dia kayak nyadar tuh, langsung keliling-keliling dia. Terus karyawan juga kan udah pada kenal juga, jadi dia tahu langsung di buku sama dia. Kamu orang yang pertama ketahuan ya kalau di story dia. Iya, buat gue duluan yang ketahuan. Ya jadi ketahuan duluan sama dia, ya mungkin dia tahu kali ya dari kalau aku dateng kan nggak mungkin banget soalnya, dan mobilnya juga udah ketahuan langsung. Ya udah langsung ketahuan lah, abis itu sisanya yang lain ketahuan. Kalau Ai nggak ketahuan karena, bukan nggak ketahuan, karena udah datang duluan. Oke. Konsepnya apa sih kak hari ini kak sebenarnya di atas putih? Ya konsepnya konsepnya putih-putih. Putih-putih aja sih sebetulnya. Itu aja sih. Sisanya nggak ada yang spesial karena kita pengen putih sama emang temen-temennya aja gitu, sama orang-orang yang terdekatnya aja. Jadi konsepnya cuma gitu aja. Aku pengennya putih lebih baik lagi dan lebih kuat lagi karena kan banyak banget ya. Yang haters-hatersnya kan banyak banget tuh, jadi aku pengen dia lebih kuat lagi dan lebih ceria lagi. Oke kak, ini kan bertepatan di usia ke-21 tahun mungkin suksesannya gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah banget. Dan semoga Uti jadi pribadi yang lebih baik lagi, gak sombong dan juga tetap rendah gitu. Ada pencapaian yang mungkin belum Uti capai di tahun ini atau di tahun depan, mau apa gitu kak? Jadi Uti, Ai sama aku, kalau untuk sekarang pencapaiannya tuh gimana caranya biar kalah dulu sih, kalanya biar lebih sehat itu dulu. Kalau untuk pencapaian, alhamdulillah. Kalau untuk harta, udah alhamdulillah intinya. Jadi untuk sekarang kita fokus ke gala. Oke. Kak, ini kan tidak bisa dipungkiri bulan tahun Uti berdekatan sangat dengan kepergian. Ya. Gimana nih kak? Maksudnya masih ada Uti masih ada sedih-sedihnya, trauma atau gimana kak? Sebetulnya semalam, jadi dia emang agak trauma, tapi ya kenapa kita supresin biar dia kuat juga gitu, biar dia nggak sendirian. Jadi kan emang paling dekat ya, jadi ya dikit lagi sekitar sejam lagi mungkin ya itulah. Jadi ya yang kuat-kuat aja sih, harus kuat-kuatin gitu. Tapi gimana sih sedih tapi menahan rindu buat almarhumah gitu, dia sendiri kuat banget gitu kak? Susah sih sebenarnya kalau kuat-kuat, jujur aja kuat susah banget. Aku juga bingung sih jawabannya nih, karena emang kalau mengingat sulit banget, tapi emang harus kuat kan, harus ikhlas gitu. Ini juga hidup harus kuat, artinya itu. Karena juga kemarin sempat viral tuh ya, maksudnya yang dia bilang kangen yang di sekolah kan dijemput. Itu sumpah, itu kita takut banget kalau gitu, cuman memang waktu bakal berjalan ya. Iya. Jadi ya doain aja semoga gala kuat ke depannya. Kita juga bakalan jadi, ya mungkin gak bisa ganti orang tuanya ya, cuman kita bakalan berusaha sekuat mungkin untuk menjadi apa sosok yang baik untuk Galah. Kak, menanggapi dan mengaku nih, mengaku fansnya Fuji tapi barbar. Menurut kamu seperti apa sih yang menghina artis lain tapi dia ngakunya tuh fansnya Uti gitu? Kita semua udah coba, Uti, Ai, aku, Oma, Opa, semuanya udah coba untuk bilang ke teman-teman semuanya, tolong kalau berkata yang baik-baik aja. Enggak apa-apa ngefans, cuman berkata yang baik aja. Kita kan pengen damai-damai aja lah gitu. Kalau untuk yang barbar ya tolong diperbaiki lagi lah, jangan kayak gitu. Takutnya nanti kamu kena karma atau gimana gitu. Kak, tapi hubungan Puja Mati Sabiani dan Lesti Mila gimana kak jadinya kagak ada fans yang barbar ini kamu? Ya kamu tahu kak. Si Uti udah langsung menjapri, jadi sebetulnya emang fans sih. Jadi Uti juga udah coba untuk announce ke fansnya lagi, gimana caranya bertukar kata lebih baik lagi sih. Karena kan kalau untuk fans cukup sulit ya untuk ini ya, karena ya tapi kita bakal coba untuk jadi lebih baik lagi. Kalau masih dijodoh-jodohkan gimana? Oh, benar. Nyewa buzzer. Enggak nyewa buzzer. Jadi emang tuh dari fansnya sendiri, tapi ya bingung juga ya cara kendalin fans sebanyak itu gitu loh. Dan kita juga coba ngomong gitu, jangan kayak gitu, kita tuh sama-sama saling support intinya itu, jangan saling menjatuhkan, kita ini kan saudara gitu. Kalau dijodoh-jodohkan, masih dijodoh-jodohkan gimana sih kak? Kalau jodoh-jodohkan, itu mah dari awal juga dijodoh-jodohkan gitu. Ya, tapi ya itu kan namanya juga netizen kan pengen
A dengan B, C dengan D kan. Ya udah. Tapi kan yang menjalani kan misalnya si Uti dan Ayu. Asnawi sendiri gimana? Kan sebagai kakak gitu menyupport kamu.